Selanjutnya, saudara, nyaris dihakimi warga, dua pelaku perampokan di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat diamankan oleh polisi. Inilah detik-detik saat polisi menangkap dan mengamankan dua dari tiga pelaku perampokan dari amukan warga pada Senin malam. Satu perampok bersenjata tewas karena mencoba melawan polisi. Polisi telah memeriksa karyawan dan kepala toko minimarket terkait dengan kasus perampokan minimarket. Sebelumnya, saudara, aksi perampokan minimarket dengan menggunakan pistol terjadi pada Senin malam. Perampok menyekap para karyawan ke dalam gudang. Polisi datang dan menangkap para perampok. Salah satu perampok tewas ditembak karena melawan dengan menodongkan senjata api. Jenazah pelaku kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Karawang untuk diotopsi.